Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Polisi menyita 1,4 ton BBM subsidi jenis solar dan Pertalite di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. BBM subsidi ini diambil dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat untuk dijual kembali. Anggota Polsek Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara mengamankan 1,4 ton bahan bakar minyak jenis solar dan pertalite subsidi dari dua orang pelaku pengepul BBM. BBM jenis solar dan pertalite tersebut diambil dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk dijual kembali kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Kedua pelaku diamankan petugas saat melakukan patroli rutin di Jalan Lintas Barat Sumatera. 1,4 ton BBM subsidi ini ditempatkan dalam 38 jerigen. Modus yang dilakukan pelaku dengan membeli BBM subsidi di beberapa SPBU di kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Petugas juga mengamankan satu unit mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut BBM subsidi.